Ya, pokok sena bagi untuk yang dipertuah dalam syarat 36.12 berkaitan dengan kenyataan yang mengelirukan Dewan. Semalam Timbalan Menteri Komunikasi ada membuat sidang media berkaitan dengan Digital Nasional Berhad DNB, dan daripada kenyataan yang dibuat oleh Timbalan Menteri ini, saya dapati ada beberapa orang menteri, khususnya Menteri Keuangan dan Timbalan Menteri Keuangan, yang saya beranggapan telah membuat kekeliruan dan mengelirukan Dewan dalam perbahasan-perbahasan ataupun jawapan-jawapan terhadap perbahasan yang dibuat oleh Dewan. Antara yang disebut semalam oleh Timbalan Menteri berkaitan dengan DNB ini ialah isu-isu yang dibangkitkan sebelum ini. Beliau bangkitkan bahawa tidak terus dalam tender DNB ini, sedangkan jawapan-jawapan daripada pihak menteri dan Timbalan Menteri Keuangan, mereka kata terus. Dan beliau menyebut bahawa antaranya ialah berlaku perbincangan rahsia antara Menteri Komunikasi dulu, Menteri Keuangan dengan Menteri Komunikasi dulu, ada perbincangan rahsia, dan KKM tidak dirunding katanya. Dan begitu juga dengan isu-isu yang disebut bahawa antaranya isu monopoli. Dia menyatakan bahawa ada isu monopoli dalam pelaksanaan DNB. Dan yang terakhir semalam, Timbalan Menteri Keuangan menyebut projek ini 12.5 bilion. Sedangkan Timbalan Menteri semalam jawab, Timbalan Menteri Komunikasi, dia jawab bahawa adalah 20 bilion. Jadi ini menimbulkan kekeliruan kepada Dewan. Seolah-olahnya bagi saya, dalam ucapan Menteri Keuangan dalam pembentangan bajet ada menyebut soal 5G, 5G ini berkaitan dengan My Digital dan sebagainya. Jadi seolah-olah kita telah berbahan dan meluluskan bajet ini yang juga berkaitan dengan syarikat yang diperbadankan, iaitu DNB ini. Seolah-olah sesuatu kita telah berbohong kepada rakyat, dan seolah-olahnya kita lihat Dewan telah melakukan satu benda yang sangat tidak wajar dilakukan. Jadi saya minta pertua daripada yang dipertua, apa jadi dengan bajet yang telah kita luluskan, sedangkan sekarang timbul isu kekeliruan dalam pelaksanaan DNB. Jadi sebab itu bagi saya bahawa kerajaan harus tampil, Menteri Keuangan harus tampil memperjelaskan apa sebenarnya yang dimaksudkan rahsia, perbincangan rahsia antara Menteri Keuangan sekarang dengan Menteri Komunikasi dahulu. Ini merupakan satu benda yang sangat penting kepada negara kita dalam konteks pengurusan keuangan negara kita. Dan bagi saya, kenyataan semalam ialah kenyataan daripada seorang Timbalan Menteri. Seorang Timbalan Menteri dan dia meluahkan sesuatu yang saya percaya daripada hati dia sendiri. Maknanya dia merasakan sesuatu yang tidak kena dalam soal takbir urus. Jadi apa yang disebut oleh Menteri Hal Ehwal Ekonomi baru-baru ini, macam saya sebut pagi tadi, mengatakan bahawa kita tidak akan mencapai negara berpendapatan tinggi kalau kita tidak mengatasi masalah takbir urus, masalah rasuah yang mesti diperangi secara habis-habisan. Tapi apa yang berlaku hari ini ialah bagaimana kerajaan datang berbohong kepada Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Apa yang dibangkitkan oleh pokok sana, walaupun dengan macam satu perbahasan, tapi ini bukan perbahasan. Saya mohon untuk yang berhormat pokok sana tulis kepada yang ke dipertua untuk kita bagi jawapan secara bertulis. Baik, yang berhormat, saya ingin terus.